transisi dari penjaga gawang Ferdiansyah tadi, tendangan dari Samsul. Milih untuk melakukan tendangan langsung dan jengkal demi jengkal pertahanan mereka. Yang Luis Cabe sudah lakukan kali ini berbahaya, gedar. Sebuah penyelamatan dengan satu tangan kita lihat tadi dari Dimas Galih. Heading yang dilakukan tadi cukup berbahaya bagi gawang PSM Makassar, coach. Ya, kembali lagi bahwa set piece corner kick free kick adalah salah satu situasi yang berbahaya ya. Ya. Kita lihat kali ini dengan kaki kanan, Sesmot tampaknya yang melakukan heading tadi dan refleks yang sangat cepat dari seorang Dimas Galih. Robertino Puliara mulai terbuka, kali ini pertahanan dari PSM Makassar. Robertino Puliara, kotak atik dua orang dilewati. Kali ini Tinus Pae, ada Banaken Bosoken, cukup terkecoh. Tinus Pae, kembali kita lihat serangan untuk Persipura. Tendangan langsung yang terlampau tinggi dan dari jarak yang tidak ideal tadi. Tendangan langsung dilakukan oleh Sesmot. Ya, kita lihat bagaimana kombinasi serangan yang cukup bagus ya. Yang dilakukan oleh Puliara, Sesmot, kemudian juga oleh Yan Cabes tadi di sektor sebelah kanan. Untuk Persipura kita lihat kembali Yan Luis Cabes, maksudnya tadi berikan lagi kepada Sesmot. Nelson Alom, ada Tinus Pae, jedar, melambung di atas penjaga gawang Dimas Galih, coach. Ya, inilah keputusan yang diambil oleh Tinus Pae. Ya, Bio Paulin dan juga mungkin Lancen Kone sudah dilakukan oleh Pahapo, berbahaya, jedar. Dan yang paling terpenting, finishing touch dari Lancen Kone. Ya. Bagaimana kita lihat dari Pahabol berada dalam tekanan dari Persipura sampai dengan sejauh ini. Kita akan lihat serangan kali ini dari Aditya Putra Dewa. Baik, kita akan memberikan umpan sebuah peluang untuk PSM. Ada Ricardo Salampesi lagi mengamankan daerah yang hampir saja tadi bisa ditebus oleh para pemain PSM Makassar, coach. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari PSM Makassar. Mereka harus berani keluar menyerang. Nah, ada Lancen Kone. Oh, sebuah crossing yang tidak akurat, sayang sekali. Ya, sebenarnya satu serangan counter attack yang cukup bagus sekali. Kita lihat bagaimana tadi ada permainan kombinasi di sektor sebelah kanan. Sebuah serangan kali ini, Tinus Pae berikan umpan cedar. Oh, sayang sekali sebuah umpan cepat. Membawa bola sampai di daerah touchline. Kelihatan beberapa pemain dari PSM Makassar, pertahanan Makassar. M. Rahmat melewati Bio Paulin, memberikan umpan kepada Kurniawan. Lemah saja crossing yang diberikan tadi. Sebuah serangan padahal yang jarang dilakukan dan masih gagal, coach. Serangan yang cukup bagus ya, terutama melalui sisi-sisi kanan maupun kiri. Karena di sini hanya ada satu pemain belakang pertahanan dari kedua kesebelasan. Kepada Aditya Putra Dewa mengukurkannya, tendangan langsung yang masih tidak akur. Berbahaya kali ini sebuah tendangan, terjatuh dia sendiri. Dan kenapa wasit Torik menunjuk titik penalti. Sebuah peluang emas kali ini menjadi milik PSM Makassar. Dan sekaligus kartu kuning terhadap Ferdiansyah. Serangan rebound tadi cukup cepat dari seorang Samsul Herudin, coach. Dari pemain-pemain PSM Makassar. Dan kemudian ya memang beruntung justru bagi saya tidak terkena kartu merah. Herudin cedar dan masih diantisipasi oleh Ferdiansyah. Kembali crossing kali ini berbahaya dari Carlos Salampesi. Gagal gol yang sudah ada di depan mata dari PSM Makassar, coach. Ya, kita lihat bagaimana penjaga gawang dari Persipura. Ferdi ini begitu baik di dalam membaca tendangan daripada Samsul Hairudin. Kiri masih yang merahmat kotak atik, dia mencoba melewati Bio Paulin, tendangan langsung cetar, hampir saja tadi yang merahmat mampu untuk menyamakan kedudukan, coach. Melawan Semen Padang, kita lihat bagaimana Rahmat juga punya mobilitas tinggi. Mampu merepotkan Dimas Galih, namun tampak sudah cukup puas karena wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Di mana Persipura Jayapura mempertahankan keunggulan mereka di menit awal babak kedua dengan gol yang dilesakkan oleh Lancen Kone. Maka berakhir sudah pertandingan yang kita saksikan antara Persipura Jayapura berhadapan dengan PSM Makassar dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.
di Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 di grup B.